Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama kami CNN Official. Kali ini kita room tour masjid ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yuk kita mulai. Nah, di sini masjidnya itu udah kelihatan ya, sangat bersahabat dengan kamar mandi. Wah, detailnya ya. Terasnya ini sangat luas, jadi cocok sekali untuk istirahat. Nah, karena letaknya juga strategis ya, dekat jalan raya. Banyak pemudik atau pengguna jalan istirahat di sini. Kita lihat di dalamnya yuk. Di dalamnya, wah, udah kelihatan apa khas dalamnya masjid ya. Itu karpetnya sudah sangat bersih sekali ya. Motifnya sedikit tapi bagus ya, rapi lah. Nah. Oke, di sini kelihatan teksturnya agak-agak klasik ya. Bagus sekali ini atapnya semacam klasik modern. Nah, bagus sekali. Jadi dalamnya agak sempit sih, tapi sebenarnya ini ya, luas lah karena juga ada lantai 2 di atas. Oke, kembali lagi ke teras. Nah, di samping teras ini guys ya, itu udah kelihatan kamar mandi ya, seperti yang saya sebutkan di atas di depan tadi, maaf. Oke, di sini sangat nyaman, mudah maksudnya ya, mudah aksesnya dari kamar mandi atau toilet atau tempat wudhu untuk masuk ke tempat sholat ya, baik di teras ataupun di dalam. Nah, itu. Jadi nggak jauh atau susah ya, kan ada itu tempat wudhunya agak jauh, kadang agak susah dijangkau, itu ada. Depan kelihatan jalan raya ya. Yang ini kamar mandi pria atau laki-laki ya. Kalau yang wanita itu di samping itu ya flashcard hitam atau di belakangnya beduk, itu tempat wanita. Oh iya, saya sebutkan lagi, masjid ini berlantai 2, itu ada tangga ya, cuma tangganya dikunci, pintu tangganya dikunci, tidak boleh naik ya. Entah karena PPKM atau mungkin itu digunakan untuk sesuatu yang khusus saja. Kita kembali tempat parkir. Tempat parkirnya di sini sangat luas ya, dekat jalan raya. Terima kasih guys, dukung kami ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.